Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali ya dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi ya dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan si tampan Arya Saloka. Oke, yang dimana di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian lewati. Lagi-lagi dan lagi, sedikit pun tak bermaksud mendahului takdir. Akan tetapi, terawangan Mamah Ella Mirella akan terjadi suatu hal yang mengejutkan publik ya guys, saat melihat kemesraan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang selalu beredar di sosial media. Aduh, bikin penasaran nih guys dengan ungkapan Mamah Ella Mirella mengenai hubungan Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Yang akan terjadi sesuatu hal yang mengejutkan publik, yang dimana Arya Saloka dan juga Amanda Manopo selalu mesra di sinetron Ikatan Cinta. Bikin para fans Ikatan Cinta selalu penasaran dan bikin mengejutkan sekali dengan ungkapan-ungkapan yang diberikan oleh Mamah Ella Mirella. Oke guys, kira-kira seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun sebelum lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tetap tinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang dimana di sini lagi-lagi dan lagi, kini nama Arya Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta. Kini nama kedua artis, si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting dan terkenal romantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimanakah menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan bagi kalian yang memiliki pendapat, silahkan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.